Saya mau ke tempat pembuatan tuak Bali yang terkenal enak itu. Ayo kita lihat. Sedang buat apa, Pak? Bikin namanya ini lau. Lalu kalau di Bali namanya lau. Lau atau tuak? Ya, untuk bikin fermentasi aren. Jadi sebelum ditaruh di tempat si tuak, jadi pakai sabut kelapa. Sabut kelapa aja harus dilemaskan seperti ini. Nanti dia nanti akan ditaruh di tempat pohon aren. Kalau bahasa Jakarta-nya bisa itu si pohon jake. Direndam dalam air bersih biar nggak mengambang. Oh, supaya tidak mengapung. Ember. Ember untuk apa ini, Pak, nanti, Pak? Ya, untuk menampung air aren. Nah, untuk menampung air aren atau air tuak. Iya. Yuk ikuti saya. Siap. Di sini adalah desa terbanyak atau penghasil tuak. Kalau bahasa Indonesia itu tuak, tapi bahasa Bali lau. Di sini terkenal dengan tuak yang sangat enak sekali. Kita lihat bagaimana cara penangkaran atau pengambilan tuak aren tersebut. Yuk kita lihat sebentar lagi ya. Check it out. Lihat, si bapak sangat terampil sekali memanjat. Karena dulunya besar sama mak. Sangat tinggi sekali pokoknya. Ya pemirsa, kita tunggu sampai si ember naik ke atas. Nanti kita kasih hasil nira aren di pagi hari. Lumayan banyak. Thank you.
Oke, inilah hasilnya. Kalau ini Pak, sudah berapa lama Pak hasilnya? Ya, dari pagi sampai sore ya. Sudah jam 4, kadang-kadang jam 5 saya melakukan. Dari pagi, pagi jam berapa Pak? Pagi sekitar jam 8. Kalau yang tadi lagi, itu kapan lagi diambil Pak? Besok sekitar jam 8 lagi, itu 8 jam 7. Oke lah Pak, terima kasih Pak ya. Untuk informasi yang telah diberikan. Hasil liputan saya dalam pencarian tuak atau lau, kalau bahasa Balinya lau. Sampai berjumpa lagi dengan video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.